いに負けられねえ。Teman-teman, let's go. Kita akan coba aja langsung Goku, teman-teman ya. Ini Goku yang gratis. Jadi kalian enggak perlu bayar apapun. Dan beberapa orang bilang ini salah satu karakter gratis terbaik untuk pemula, teman-teman. Kita lihat kenapa ya, teman-teman ya. Sebenarnya gue pernah main sih, dan gue ini salah satu karakter favorit gue sih, si Goku ini, karena dia simple banget, sumpah simple banget. Dan dia gampang untuk dikuasain, cuy, karakternya, cuy, sebenarnya ya. Oke, kita langsung aja lihat ke training ya, teman-teman ya. Goku, ya ini dia Goku. Skill pertama Kamehameha ya, teman-teman ya. Ini kalau enggak salah ngerusak blok. Enggak, ini enggak ngerusak blok ya. Kamehameha ini dia enggak ngerusak blok, teman-teman. Jadi kayak gini. Nah, itu damage-nya ya segitulah, berapa tuh damage-nya? Mungkin sekitar 20, mungkin 25 mungkin ya, gua enggak tahu juga. Nah, skill yang kedua, cuy, ini enak banget, coy. Dia tuh kayak Deku gitu, cuy. Deku kan juga sama kan, ada yang namanya Leap. Nah, ini sama. Ini Rust-nya bedanya, kalau Rust ini dia lebih akurat, coy, kalau menurut gue ya. Lebih akurat, dari itu cocok banget buat nggak combo, teman-teman ya. Jadi kalian kombonya tuh gampang, parah gampang banget, sumpah. Kombonya pakai Goku tuh gampang banget. Jadi gini, coy. Kalian rush, pukul, langsung Kamehameha, coy. Bisa kayak gitu, atau enggak kalian pukul, tapi sebelum pukulan terakhir kalian langsung Kamehameha juga bisa ya. Kombonya begitu doang, easy. Lalu yang skill ketiga, Dragon Combo, kayak gini, coy. Sama kayak itu sih, mirip banget sama kayak si Vegeta ya. Vegeta juga punya kan combo rush kayak begitu. Nah, ini juga sama, coy. Skill keempat, Kaioken. Nah, ini. Ini gigi banget, coy. Kalau kalian nonton Dragon Ball pasti kalian tahu ya, kekuatan Kaioken ini ya, jurus rahasia Kaioken ya. Dimana dia meningkatkan damage, coy. Meningkatkan damage, meningkatkan speed juga kayaknya. Gua enggak tahu juga kayak speed enggak deh. Kayaknya damage doang. Kita coba ya. Kaioken. Nah, pukulan biasa jadi berapa? 8, coy. Bayangin, coy. Pukulan biasa jadi 8. Ini buff ya, teman-teman ya. Kaioken ini buff. Gila, lihat, coy. Jadi 8, coy. Bayangin. Ini kalian orang pukulin orang langsung meninggal, anjir. Rush berapa damage-nya? 26. Oke. Okay. GG. Itu kalian tapi teman-teman, dia durasinya enggak lama-lama banget sebenarnya Kaioken ini. Jadi kalian mesti pastikan kalian pakai Kaioken, habis itu kalian langsung combo. Kalau bisa kalian semua skill-nya masih cooldown ya, teman-teman ya. Jadi semua skill kalian tuh kena gitu. Karena Kaioken ini benar-benar menambah damage kalian banget sih. Coba kita lihat dulu apa aja yang ngerusak blok ya. Rush nggak ngerusak blok. Dragon Combo? Tidak. Oh, Kamehameha justru yang ngerusak blok kayaknya ya. Iya, justru Kamehameha yang ngerusak blok. Oke lah. Oke, jadi kayak gini kombonya. Gue kasih lihat ke kalian langsung kombonya ya. Jadi kita, bentar. Kita tunggu dulu skillnya semua cooldownnya sampai kelar dulu. Jadi kalau kalian pakai Kaioken, pastikan semua skill kalian tuh cooldown, teman-teman ya. Abis cooldownnya. Jadi kalian bisa langsung pakai gitu. Kita coba langsung ya. Kaioken! Langsung kalian ras. Pukul Dragon Combo. Langsung Kamehameha, coy. Tamat udah gitu doang. Kombonya begitu doang. Easy banget gak? Dalam satu kali Kaioken, coy. Itu kombonya mematikan banget sih. Coba bayangin, dari 4,1 jadi 8,4, guys. Itu gila banget sih. Itu bahkan lebih sakit daripada Shiro Emiya ya. Shiro Emiya cuma 7 kalau gak salah. 7 apa 8 ya? Sama kayaknya sih, 7. 7 dia kalau misalkan pakai pedang 2 ya. Kalau pakai pentungan yang kata kalian koran, itu kan dia 8 tuh. Nah, kalau pakai pedang si Shiro Emiya itu 7. Oke, kita langsung aja. Awaken. Awakennya dia jadi Super Saiyan ya. Super Saiyan yang pertama, teman-teman. Waktu dia ngelawan Frieza pertama kali. Skill pertama, Super Kamehameha. Kita lihat damage-nya berapa ya. Super Kamehameha. Anjir, berapa tuh damage-nya? 50 kah? Kayak 45 deh. Damage-nya sekitar 45 mungkin ya. Skill kedua, Super Rush. Waduh, damage-nya 22. Pukulannya jadi 4,2 ya. Oke, nice. Kita langsung coba Dragon Combo kayak gimana ya. Dragon Combo. Sakit apa Dragon Combo? Anjir, gak kelihatan jelas, cok. Dia naik begitu, masa kocak banget dah. Kita ulang lagi. Tunggu, lihat. Super Kamehameha ini ngerusak blok gak? Pasti lah ya. Kamehameha biasa aja ngerusak blok. Masa Super Kamehameha enggak? Gila. GG anjir. Ngerusak blok aja segitu damage-nya. What the hell? Coba ras. Gak ngerusak blok ya. Dragon Combo kita coba nih. Dragon Combo. Ih, kok gak jelas gitu ya? Naik begitu, coy. Gue gak tau kenapa teman-teman bisa naik begitu ya. Itu dia kayak... gak tau lah gue kenapa. Kita coba lagi. Kok gak jelas gitu sih, anjir? Kayaknya itu mesti Super Rush langsung Dragon Combo deh. Kayaknya kita coba ya. Super Rush. Langsung Dragon Combo. Oh iya, cowok. Langsung Dragon Combo segitu tuh damage-nya tuh.
Dragon Rush langsung Dragon Combo hampir setengah darah ya. Oke. Okay. Skill keempat, Spirit Bomb. 50 guys. Dan itu gue yakin ngerusak blok sih. GG sih. Eh by the way yang Rush ini kalian bisa ini teman-teman ya. Kalian bisa pakai walaupun musuhnya ngeblok ya. Jadi kan ini ngeblok nih. Gue bisa pakai Super Rush ke dia. Nah, kalian bisa langsung combo buat ngerusak bloknya atau mungkin apa kayak gitu. Bisa lah ya. Pokoknya si Super Rush ini walaupun dia enggak ngerusak blok tapi dia kalau orang ngeblok kalian masih bisa terbang ke dia gitu. Kita coba yang Spirit Bomb apakah ngerusak blok? Spirit Bomb. Buam. Oke, ngerusak blok dan damage-nya 12. Oh, not bad. Not bad at all. Gila sih parah banget ini. Goku enak sih, teman-teman. Dia karakter gratis yang menurut gue paling gampang untuk dimainin ya. Karena ya, combo-nya cuman Rush, Dragon Combo, Kamehameha udah gitu doang. Apa coba combo-nya lagi? Enggak ada anjir. Itu doang gampang banget, makanya kita langsung coba aja ke rank, oke? Okay? Oke, okay, first match. Pakai Goku Pinky Boy. GG. Lawan siapa? Gue Shiro Emiya. Mantap jiwa anjir. Ayo Ken. Eh, mau kemana anda? Dragon Combo! Kamehameha! Gak kena dong anjir Kamehameha gue, oke. Oke, bye. Oh, sakit cuk. Sakit. Oh, mau ngadu kita. Mau ngadu pukul antara Kaioken sama itu, ha? Mati lu. Sakitan Kaioken, jir. Sakitan Kaioken, teman-teman ya. Daripada tongkatnya si Emiya. Mau kemana anda? Mau kemana anda? Lempar coba sini pisau lu. Lempar coba. Gue jauh-jauh nih. Gak kena. Kena, goblok kok malah dapetin ini gua sih. Oke, makan tuh Dragon Combo. Kok dia malah deketin gua sih? Anjir, sakit banget gila pedangnya. Oke. Oh, dia punya roh ayas, gua lupa ya. Dia punya roh ayas, cok. Udah gak punya roh ayas kan? Mau kemana anda? Mau kemana anda? Hah? Mau kemana? Au, Dragon Combo. Bye. Oke, mati dua kali, GG. GG kan teman-teman, Goku tuh enak cok sebenarnya cok, sumpah. Goku tuh gampang, simple. Rush. Jangan kasih Kamehameha. Aduh anjing, keburu mati gua. Gak apa-apa, kita kereset. Skillnya kereset. Gua bisa Kamehameha. Eh salah, Kaioken. Kamehameha. Gak kena anjir, Dragon Combo. Anjir sakit banget gila. Dragon Combo, mau kemana anda? Hei, jangan kabur anda. Wah, dia pakai roh ayas anjir. Weh, mau kemana? Roh ayasmu tidak berguna ya, tolong. Tapi jangan sampai udah awaken sih, awaken gue mati sih. Jangan sampai si Hero Emiya awaken, cok. Sumpah si Hero Emiya awaken, kita mati sih. Oh, kena. Lempar nih. Kamehameha! Lempar. Oh, tidak. Oh dia pakai roh ayas, mantap. Kaioken. Goodbye anda ya, Shiro Emiya. Gue awaken langsung ya. Gue awaken teman-teman. Lagi Kaioken gak tuh? Lagi Kaioken plus Super Saiyan. Mau kemana? Oh my god. Spirit. Boom. Wah anjir, dia awaken juga. Aduh selesai sih gue. Tidak. Aja dia awaken juga cok. Mau gak mau, rush. Oh my god, mati gua. Anjir mati sih, goodbye sih. Mati cepet sih gua. Dia awaken jir. Aduh dia awaken jir. Aduh gua paling gak mau nih. Gak suka dia, gua dia awaken cok. Aduh kan gua bilang cok, gak suka gua. Apa nih? Makan tuh kamehameha gua. Anjir, kena lagi gua, cu. Awakennya anjing banget, sumpah. Eh, toxic gak boleh. Kaioken! Oke, tunggu dulu. Aduh, Shiro Emiya awaken, gua cuma bisa kabur doang sih. Sumpah, gua cuma bisa kabur doang, cok. Kaioken! Gua cuma bisa kabur doang, anjir. Kena gak? Kamehameha! Goodbye, anjir, kena, cok. Keajaiban dunia. Apa kita bisa menang guys? Menang anjir. What? GG. Oke, anjir menangnya tipis banget gara-gara Shiro Emiya awaken cok. Sumpah Shiro Emiya awaken, gue langsung hilang 2 nyawa, gak bohong. GG anjir Shiro Emiya. Aduh untung aja Goku masih bisa menang teman-teman. Goku masih bisa menang gitu melawan Shiro Emiya. GG gak guys? Oke, next match. Let's go. Second match.
Masih dengan Goku si Pinky Boy. Lawan siapa gue? Byakuya kah? Byakuya. Lawan kita Byakuya ya. Oke, lawan gue Byakuya. Kamehameha! Makan tuh Kamehameha gue. Aduh, dia makan telak Kamehameha gue dong, GG. Lumayan lah setengah darah, guys. Oke. Tahan dulu, gue akan pakai Kaioken, teman-teman ya. Tahan dulu. Wait, gak kena. Gak kena. Kaioken! Sakura! Dragon Kumo! Oke, nice. Goodbye. Oke, jadi kalian sebenarnya masih ada sedikit timing sih, teman-teman Goku ya. Masih ada sedikit timing sih. Kalian masih timing dia pas dia buka blok, langsung rush. Nih kayak gini nih. Dia buka blok kan. Langsung rush, langsung Kamehameha. Aduh, enggak kena anjir Kamehameha gua, cok. Oke. Oke, enggak kena Kamehameha gua barusan. Enggak apa-apa. Sedikit salah perhitungan dikit. Oke, Byakuya. Gua jarang banget sih lawan Byakuya, sumpah. Hampir enggak pernah sih anjir. Baru kali ini kayak gua lawan Byakuya dah. Makan tuh Dragon Combo gua. Aduh, anjir sakit. Au. Kamehameha. Makan tuh. Goodbye. Kocak nih Byakuya nih. Oh, Rocky coy, pantesan aja Rocky anjir. Kaioken. Dragon Combo. Malah disamperin Dragon Combo gua, ya sudahlah. Oke. Okay. Ini rookie sih. Enggak tahu dihitung apa enggak, kayaknya gua bakal menang cepet sih. Anjir, sombong banget gua. Enggak sombong juga, guys. Udah mati 2 kali, lihat darah gua masih 4. Kena Kamehameha gue lagi, coba Dragon Combo. Bye. Sabar, timing now. Makan Dragon Combo gue. Kamehameha. Combo. Mati. Please go easy, kata dia. Please go easy anjir. Oke, okay. Gue Kaioken deh. Tuh, go easy tuh. Gopur. Dia bilang go easy, cok. Dia bilang go easy, oke. Kamehameha mati. Oke, okay. Enggak boleh gitu, guys. GG. Oke. Okay. Gua enggak tahu itu dihitung apa enggak ya. Kayaknya enggak lah, langsung aja ya. Karena cepet banget itu tadi match barusan. Cepet banget itu. Enggak usah lah. Enggak usah dihitung lah, tapi tetap gua masukin. Jadi kita masih satu match istilahnya ya. Lanjut ke match kedua kalau gitu. Oke, okay. Match kedua. Atau sebenarnya match ketiga. Gua lawan anak gua sendiri anjir. Oke. Okay. Gua lawan anak gua sendiri anjir. Kamehameha. Anjir, gua lawan anak gua sendiri, kocak. Kaioken. Oke, okay, gua lawan anak gua sendiri, lawan Gohan gitu, lucu kan? Mana dia anjir? Wah, kocak. Susah aja lawan Gohan, gila. Susah aja lawan Gohan, anjir lah. Wah, gue kalah sih nih kayaknya. Gue kalah sih. Kaioken! Ha! Oke. Okay. Oh, mati tuh combo gue. Aduh, anjir. Sumpah, susah lawan Gohan, cok. Susah lawan Gohan, cok. Tidak. Aduh, anjir, sakit, cok. Sakit. Gohan sakit, anjir, ibu. Gohan. Jangan durhaka kamu, Gohan. Jangan durhaka kamu, Gohan. Aku bapak kamu. Waduh, anjir, gue kalah sih. Gue kalah telak sih ini, anjir. Mati gue lawan Gohan. Ih, Gohan terlalu GG, guys. Gohan terlalu GG, sumpah. Lihat. Dia literally teleport, anjir. Gue gak ada waktu buat ngeblok, anjir. Sumpah, Gohan gue gak pernah bisa lawan. Sampai sekarang, anjir, Gohan gue kalah sih ini kayaknya. Tapi gak apa-apa, guys. Dia teleport lagi nih. Dia teleport lagi. Kamehameha! Rush! Dragon Combo! Mampus. Kena combo Kaioken ya tuh. Wait, gak kena. Gua ngeblok. Oke, gua ngerti cara lawan Gohan sekarang. Aduh, anjir, sakit banget, cuk. Oke. Okay. Sakit banget anjir Gohan, gila. Gak ngerti lagi gua anjir. Sakit banget anjir, itu combo-nya apa panda? Combo-nya cuma ngeselin banget gitu loh. Lepas combo, kek. Oke, lepas. Mampus, kena. Bye. Masih bisa menang gak sih gua? Gua gak tau teman-teman bisa menang apakah lawan Gohan ya. Gohan GG sih. Gua paling males lawan Gohan anjir. Gohan teleport anjir soalnya. Kaioken. Gua sih masih banyak-banyak ngeblok anjir. Lihatnya nih. Dia pasti akan langsung teleport ke gua lagi tuh kan. Oh, kena. Mampus lu, kena. Goodbye. Ha! Kena kan lu? Oh, ternyata caranya tuh cuman itu, teman-teman.
nggak boleh sampai kena teleport dia. Udah itu doang. Caranya tuh itu doang. Mampus. Aduh, kok gua kena sih anjir. Aduh, anjir kocak. Mati gua, cok. Wajir, dia awaken, cok. Dia awaken, anjir. What? Wah! Dragon combo! Mana dia anjir? Tidak. Tidak. Gua takut aja. Overlash! Oke, gua udah berhasil ngurangin darah dia setengah setelah ini enggak. Gua masih bisa awaken, tapi gua tahan dulu, guys. Karena gue takut gitu kan, itu buat darah gue gitu, anjir. Anjir itu gak bisa dihindarin, cu. Anjir gak bisa dihindarin, cu, itu, cu. Kamehameha! Dragon combo! Anjir, sakit banget. Anjir! Apa-apaan tuh, anjir, kamehamehanya? Oke, gue kalah ya. Gak apa-apa. Fair. Gue kalah. Gila, Gohan terlalu GG sih. Gue nyerah dah. Gohan terlalu GG kalau udah awaken, anjir. Awaken dia jauh lebih bagus daripada awaken Goku gitu kan. Itu apaan barusan coba? Damage-nya gila banget, langsung hilang anjir gua. Oke, match terakhir masih bersama Goku si Pinky Boy ya. Lawan siapa? Killua. Goodbye Kaioken. Wah anjir. Oke. Gua salah, cok. Aduh anjir, sakit. Kamehameha! Goodbye, kalah gua. Aduh ini. Makan tuh ras gua. Oke, anjir gua kalah sini. Anjir gua kalah lagi masa? Bangke lawannya Killua apa Gohan? What? Gua kalah lagi sini anjir. Aduh dia pakai Kage Bunshin, cuk. Kage Bunshin anjir. Ras. Oke, back. Toxic, gak boleh toxic, let's go. Aduh, gue masih ngedamage 45 doang, what the hell. Kaioken! Kamehameha! Oke. Back dulu. Oke, back. Jangan sampai kemakan dia lagi, cok. Dia susah banget, anjir, Killua. Kayak gue bisa beli Killua deh, anjir. Dahlah, goodbye. Gue cuma bisa gitu doang sih, sumpah. Gue cuma bisa ras doang, cok. Ngeselin banget, kan nge-lag lagi gua. Kan gua nge-lag lagi anjir, apa-apaan coba. Gua nge-lag lagi guys, barusan guys. Nah lihat. Melayang anjir, apa coba. Melayang, cok. Literally melayang anjir. Apaan dah, kok bisa gitu dah. Makan tuh dragon combo gua. Mati. Bye. Oke. Anjir gua masih kalah jauh sih damage-nya. Masih kalah jauh, cok. Wah, gue nge-lag lagi, ibu. Aduh, apaan dah nge-lag gue. Aduh, sorry guys, gue nge-lag banget guys. Sumpah, gue nge-lag banget. What the hell, man. Mati juga dia, anjir, akhirnya. Oke. Aduh, sorry guys. Parah, gue nge-lag banget, cok. Anjir, dia bilang gue dong. Kurang ajar, emang diem-diem gitu kan. Kaioken! Sabar dulu. Tahan dulu. Tunggu dia keluarin skill breaker dia. Kena gak tuh? Anjir, nah itu bahaya banget, sumpah. Kamehameha! Makan tuh kamehameha gue lagi Kaioken, anjir. 20 kali Kaioken kamehameha ya. Ngeselin, sumpah. Killua, anjir. Bisa menang gak sih ini gue, anjir? Dia setengah darah, gue juga udah setengah darah ya. Aduh, anjir. Rasno! Anjir, gue di infinite combo sama Killua, anjir, sumpah. Ngeselin banget Killua ya. Kaioken! Mau kemana? Dragon combo. Mati, goodbye. Gak usah hidup. Gak ada, gak boleh hidup. Gak boleh hidup, Killua ya. Mana Killua sini? Mana Killua? Mana dia, anjir? Oke, teman-teman. Jadi, ya itu aja untuk video kita kali ini. Gak usah bikin lagi lah ya. Gak usah ngereng lagi lah ya. Karena tadi sebenarnya juga udah 3 match kan. Dan itu tadi bonus lah yang terakhir lawan Killua. Bonus lah, anggaplah seri. Gak sih, walaupun gue hampir kalah sih. Anggaplah seri lah, teman-teman ya. Karena ya DC gitu, nggak jelas memang internet gue kadang-kadang. Tadi pas live streaming juga ternyata itu salah gue guys, pas kita live streaming Little Nightmare ya. Ya sudahlah teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.